Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nathan dari kelas 5 Ibnu Sina. Teman-teman, kemarin tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2021 kita memasuki tahun baru Islam 1443 Hijriah atau 1 Muharram. Muharram merupakan bulan yang berpengaruh pada sejarah umat Islam. Suatu bulan pembuka dalam tahun Hijriah. Sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 36 bahwa bulan Muharram merupakan satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Pada bulan Muharram inilah terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa inilah yang merupakan pintu masuk kehidupan baru bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Nama Muharram secara bahasa diartikan sebagai bulan yang haram, diharamkan. Yaitu bulan yang di dalamnya orang Arab diharamkan melakukan peperangan. Banyak peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Antara lain, 1. Hari Asyura pada 10 Muharram yaitu hari bebasnya muka dari kejajaran Fir'aun. Kita disunahkan berpuasa pada hari ini. 2. Peristiwa gugurnya Husain bin Ali cucu Rasulullah SAW di tanah Karbala. Terbelahnya Laut Merah saat Nabi Musa dikejar pasukan Fir'aun. Nabi Ayub disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya. Sehingga banyak amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan Muharram. Seperti puasa Asyura, puasa Tasu'a, perbanyak sedekah. Semoga sedikit cerita tentang bulan Muharram ini dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.